Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022, pekan ke-14. Hasil pertandingan pekan ke-14 hari Jumat, tanggal 26 November 2021. Bayangkara FC ditahan imbang PSIS Semarang dengan skor 0-0. Dan berikut klasemen sementara BRI Liga 1 memasuki pekan ke-14. Hasil imbang antara Bayangkara FC dan PSIS Semarang masih membuat Bayangkara FC memimpin klasemen sementara BRI Liga 1. Dan PSIS Semarang untuk sementara naik ke posisi kelima menggeser Persebaya Surabaya. Dan berikut susunan klasemen sementara selengkapnya. Berikut daftar top skor memasuki pekan ke-14. Jadwal pertandingan pekan ke-14 hari Sabtu, tanggal 27 November 2021. Tira Persikabo versus Persela Lamongan pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dan PSM Makassar versus Persipura Jayapura pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan pekan ke-14 hari Minggu tanggal 28 November 2021. Persita Tangerang vs PSS Sleman pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dan Barito Putra versus Madura United pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan lainnya, Persik Kediri versus Persebaya Surabaya pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan Persib Bandung versus Arema FC pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan pekan ke-14 hari Senin tanggal 29 November 2021. Borneo FC versus Persija Jakarta pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan pekan ke-14 hari Selasa tanggal 30 November 2021. Bali United versus Persiraja Banda Aceh pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya untuk berkembangnya channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.